ketua RT Dakiru yang kemudian kota itu ya pastinya cukup berpengaruh. Kenapa? Beliau lah yang afiliasi langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan di mana kita mengurus KK, KTP harus melalui pengantar Pak RT. Jadi ketika saya dikumpulkan masalah Pak RT RW ini dengan pemilihan itu, pengaruhnya cukup berpengaruh, karena diharapkan Pak RT RW ini memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan edukasi tentang bagaimana sih problem-problem politik yang ada di Kota Makassar. Jadi seumpama ada calon yang maju sebagai pasangan calon wali kota, ada program-program yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Jadi kadang calon ini susah untuk bersentuhan dengan masyarakat, atau yang namanya ini ada 12 kecamatan di Kota Makassar yang namanya mungkin sampai ke pelosok-pelosok, jadi mungkin agak waktunya agak minim untuk menentang satu persatu masyarakat. Jadi inisiatifnya mengundang Pak RT, mengundang Pak RT untuk mewakili program-program calon tersebut. Jadi selama saya sebagai calon, bahwa ketika saya nanya program saya ini, jadi selaku ketua RT memberikan informasi kepada masyarakat bahwa calon ini programnya demikian, calon ini programnya demikian. Jadi memberikan informasi yang benar, bukan ketika, karena kadang ada juga teman karena ada pilihan politik tersendiri, sehingga informasi ini tidak tersampaikan dengan baik. Kadang-kadang kebohongan di situ. Semua calon si A datang mengatakan, ketika saya datang, ketika saya menjadi calon kota, program saya mungkin menggratiskan sampah di masyarakat.